Tobacco Braxheart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita kanker leher. Kornea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Nama saya Dr. Anastasia Sri Mariatmi, MC psikolog. Saya seorang psikolog klinis yang bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini. Skizofrenia itu adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan adanya halusinasi, delusi, dan waha. Dan itu sudah lama, bukan dengan tiba-tiba langsung ini didiagnosa skizofrenia. Penyebab penyakit skizofrenia itu bisa dari genetik atau juga bisa dari lingkungan. Jadi kita juga lihat dulu itu penyebabnya itu berbagai macam. Jadi kita juga mesti harus betul-betul individu itu apakah benar itu dia itu ada skizofrenia, karena penyebab individu satu dan yang lain itu pasti berbeda. Gejala-gejalanya pun juga pasti berbeda. Jadi itu sudah didiagnosa skizofren. Ini skizofren satu dan ini individus A, B. Sama-sama skizofren, tetapi etiologinya berbeda, gejalanya juga berbeda, kita cara penanganannya juga berbeda, walaupun itu sama-sama skizofren. Gejala-gejala skizofren itu adalah memang dia kan sudah pikirannya itu sudah tidak runtut. Jadi misalnya saja kalau yang namanya sudah skizofren, ada gelas itu sudah pecah. Jadi tidak bisa menerima atau tidak realitas testingnya itu terganggu. Kalau semua individu yang terkena itu untuk sembuh total itu tidak, tetapi untuk kita harus maintain, kita harus semuanya itu dengan obat ya. Makanya untuk pengobatan atau penanganan skizofren itu pun juga tidak bisa sendiri dengan satu disiplin ilmu, tetapi kita kalau misalnya ada pasien itu adalah datang skizofren, itu penanganannya harus ya secara medis, cara ini dengan obat untuk menekan. Cara-cara inti antidepresannya itu ada, tetapi juga dari sisi psikologisnya itu juga dengan psikoterapi. Apabila individu itu datang ke saya sebagai psikolog dan ini sudah tampak bahwa ini gejala skizofren, saya pun sebagai psikolog tidak bisa menangani sendiri. Harus kami bisa tim bersama-sama dengan psikiater. Nah, psikiater itu adalah memberikan obatnya untuk memberikan antidepresannya itu, untuk psikolognya adalah membina dari atau menangani dari sisi psikisnya. Demikian untuk informasi tentang skizofren yang bisa saya berikan saat ini. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Premier Jatinegara.